Inggih pamirsah namian ina amak tuak sai sana kadang jari selapuan dalam rangka cak bertas niki makin jak kelanjutan isi tulis gagak putih. Gagak putih niki berarti gaib sak mulai suci. Gak niki adalah gaib, putih niki adalah suci. Jari gaib sak mulai suci, ia saja terpeta makin nilai raga tiang pelonggong masing-masing. Arak niki ling tuturan. Makin niki arak mujak tercerita sopok rahasia gaib sak mulai suci, saja terpausan makin niki. Elek tulis gagak putih gaib sak mula suci niki arak keceritaan sopok manusia wah derajat waliullah sangat sina alim. Alim ilmu agama le dalam bidang syariat tarekat hakikat dan kemakrifat atas lain niki. Alim le dalam ilmu zahir ilmu batin kanci ilmu gaib selaku rahasia-rahasia Allah Ta'ala niki sak jata bicara makin ia arah ini raga tiang pelonggung sami selapuan. Arak sopok teparan desa layang samar. Desa layang samar niki adalah ragun tiang pelogoh niki. Saru-saru lagu ia pedas, pedas, pedas. Lagu ia saru. Awak zahir tiang pelogoh niki adalah penduduk pendatang. Awak tiang pelogoh salik batin gaib niki. Ia mula penduduk sak mula asli. Penduduk samula asli niki ia arak elek penduduk pendatang. Penduduk asli niki petang dasi 4 keluik. Penduduk asli paling kedik salik raga tiang pelonggong sami. Alam arak teparan gumi wale dinding. Gumi niki sangat lalu isi terdinding isi rahasia-rahasia kegaiban niki. Sehingga andik neman maksimal dan tepati pengandikan di sini Rasulullah. Sangandika uklubal ilmi minal mahdi ilal lahdi. Entan kewajiban si di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki adalah menuntut ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Leman temasih tergandong isi amak ke. Berembir kata cara catama ojok rahim inak berdaik antara nutbah sakaja menegah ampun terjadi khalaqah miki. Jari ia saat terbicara mangkili gaib saat mula suci tulis gagak putih niki. Nenten arak lain mula jari keselamatan tiang pelonggom leman dunia datang akhirat niki. Al-Fatihah.
entan terjuluk, entan terjalik lek deriki adalah Ibnu Hayati. Dengan sak tulen-tulen tau hidup sak mula sebenar-benar hidup. Adit sak sampunan jari hidup-hidupan doang. Sengat tiang pelonggoh niki makin nyengken te hidup-hidupan. Dik teman, ini hidup sak mula tulen, hidup sak mula tunggal. Marak hidup mudeside Allah Ta'ala. Dining tiang pelonggoh sak hidup-hidupan niki ampuk terbakat isi dua macam perkara doang. Li. Dalam hidup tiang pelonggoh niki. Wah terseneng, wah tersusah. Wah tersehat, wah tersakit, wah temolah, wah repot, segala sesuatu. Saya ingat tiang pelonggoh niki hidup-hidupan, hidup oleh alam sak bermadu niki. Lamun tuah tahu oleh ojok hidup sak mula tunggal, asah timuk bat laut daya, ndek narak napi-napi, terus lek derika, marantan napi sak te alami si zahir tiang pelonggoh niki. Ibnu Hayyun. Sengak lengan datang hidup-hidupan tiang pelonggoh niki tentu sekali lengan sak mula ngipi yang hidup. Nah ye ampuk temangkin mau berbicara hidup-hidupan tiang pelonggoh niki adin tulak langsung tipak sak mula ngipi yang hidup. Sengak yentan mula tata cara para wali Allah niki tidak akan mengenal akan kematian niki. Tersebutan di dalam Al-Quran niki mengenai masalah sifat-sifat atau peragaian seorang wali Allah niki. Wala yuqtilu fi sabilillah amwata bal ahya min rabbikum wala yarzukun. Dindik para mati dengan mati di jalan Allah. Dengan nu ia tetap hidup rezeki di enter putus-putus. Jadi marak niki entan kelampan datu-datu tiang pelonggoh saligumi Lombok niki khusus datu pejanggi datu selaparang sakkan cerita tubayan tidak mengenal kematian cuma pindah tempatlah mereka itu. Tentu sekali jauh tau sejak pedasan makin rahasia-rahasia niki elek layang samar elek ragen tiang pelonggoh saklik luah niki mau berbicara ada terbau si terpesopok raga saklik luah kanci raga tersak mula elek dalam niki sengak napi mengendikan di sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jasadu baitar ruh waruhu baital anak. Lek dalam jasad manusia no arah roh lek dalam ruh nu ye tok balin sak mula ngepiang iruk. Puncak gunung niki arak masjid. Dari lek puncak niki lek ujung-ujung gunung niki ia ampuk narak teparan masjid sak mula bertumpang telu. Dari masjid sak bertumpang telu niki ia leman datang alif sak telu niki. Alif usalli, alif Allah sak kanci alif akbar. Ia rahasia masjid sak tumpang telu elek raga tiang pelonggom sami. Ampuk le seluruh wawasan Nusantara niki terperintah nisi Presiden Soekarno lai harus mendirikan masjid yang bertumpang tiga. Sehingga saya bertumpang telu niki adalah dasar daripada hukum wajib mustahil jaiz enggak hukum sakleman deside Allah Ta'ala hukum adi sakkanci hukum akli ia mudia nedatang lagu dewin hukum jak mulia arak telu wajib mustahil jaiz. Oh,
gunung sak sejati ni ile gunung sak rahasia sebagai lambang ile raga tiang pelonggong sami. Ia tak nemula sangkap tak pertemuan para wali Allah. Para wali Allah ni ki. Sengak para wali Allah ni ki adalah ikutan daripada Rasul. Ulama ni ki ikutan daripada Nabi. Ia ampun tercerita. Elek sopok sair dengan ahli tasawuf ni ki. Ngandika lek deriki. Lek dalam perjalanan-perjalanan ni ki. Teparan al-ulama'u habibullah. Walau kana fasikan. Al-jahilu waduullah walau kana solehan. Al-awliya'u habibullah walau kana fasikan. Entah tercerita oleh diriki seorang awliya Allah niki. Perjalanan hidup seorang awliya niki habibullah. Ia kekasih disidak Allah Ta'ala. Walau kana fasikan timak marak ruin dengan sebayuk-bayuk marak basi laut niki. Sebalik marak nika. Al-jahilu waduullah walau kana solehan. Dengan sang jahil, dengan sang dia mengenal Allah, dengan sang dia mengenal rahasia-rahasia keadaan diri niki, aduh Allah, ia musuh si Allah Ta'ala. Walau kana solehan, timak tampak marak ruwet dengan sang soleh niki. Jari pandangan para waliullah niki memandang kepada kokoh di atas niki. Kokoh niki yang bercabang jari siwak niki. Masing-masing air sak terelekan di kokoh niki ampuk narak teparan ilmu air sembilan atau air sak mula siwak. Ia mula jari pandangan sengan api. Wa arsuhu alal ma. Kerajaan kaku mula di atas air tahun. Air niki ia sak terpecah jari siwak. Ilmu para leluhur tiang pelonggong sak sangat cina rahasia niki. Puncak gunung niki, lek julun mesigit puncak gunung niki, tentu sekali sebagai lambang. Masjid niki adalah tempat tiang pelonggong beribadah. Tempat tiang pelonggong menyembah khalik dari makhluk ke khalik niki. Jadi lek dalam masjid niki, tentu sekali masjid sak bertumpang telu niki, elek ragun tiang pelonggong. Ampuk narak teparan Baitul Ma'mur, Baitul Haram sakkan ce Baitul Muqaddis adina pada sile ragun te masing-masing iki. Air sak terbit niki leman dinding jalal. Dinding sak mula sangat si nerahasia. Ia leman yang terbit air sak siwak niki. Sebagai lambang kerajaan Allah Ta'ala. Ia ampun tersebut alik diriki wa nahnu akhrabu li min hablil warid. Rapatan aku ngirikan cik uat belong. Padahal uat belong tiang nekat lek belong. Masih rapatan Allah Ta'ala. Kanca uat belong tiang pelonggong niki. Ia tak rahasia mula jadi pandangan para wali Allah niki. Al-Fatihah.